Jadi SK bentuk asli bukan merupakan SK scan. Artinya di sini kan kalau misalkan tulisannya ini kita bisa seperti ini, kalau paste seperti ini. Sobat calon guru semuanya, setelah sebelumnya saya memberikan tutorial bagaimana cara registrasi atau cara membuat akun atau mendaftar akun myasnbkn.go.id, maka pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara download SK P3K di myasnbkn. Ya, mana di sini nanti kita bisa mengunduh yaitu SK asli nantinya untuk kita bisa simpan, teman-teman. Nah, kira-kira bagaimanakah cara download SK secara mandiri di myasnbkn? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebelum saya ini memberikan tutorial bagaimanakah cara download SK P3K di MyASN atau MySAPKBKN ya dulunya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk MySAPKBKN yang dulunya ini sekarang berubah nih menjadi MyASNBKN.go.id. Nah, sebelum teman-teman, untuk kita bisa mengunduh SK ini, teman-teman harus mengaktifkan dulu ya untuk di bagian akunnya. Jadi syarat bisa download SK P3K di MyASN atau MySAPKBKN ini, teman-teman harus sudah melakukan aktivasi akun MyASN. Untuk tutorial cara aktivasi atau registrasi akun MyASN ini silahkan teman-teman cek di deskripsi atau nanti akan saya sematkan pada kartu video ini, teman-teman. Dan untuk kita ini mengunduh SK P3K secara mandiri, yang mana inilah bentuknya SK asli. Di sini teman-teman silahkan berkunjung yaitu di MyASN ya. Nah, kita ketikkan saja yaitu seperti ini, MyASN seperti ini, kemudian kita bisa klik enter. Nah, berikutnya di sini kita klik di sini ya, yaitu myasn.bkn.go.id. Sekarang kita klik di sini. Nah, berikutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman login. Nah, login dengan akun SSO ASN Anda. Masuk dengan akun Anda untuk mengakses aplikasi MyASN versi web. Teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi melalui HP ya. Nanti akan saya berikan tutorial dalam video terpisah untuk cara menggunakan aplikasi MyASN kalau misalkan kita buka itu melalui Android. Nah, setelah kita masuk di halaman ini, maka teman-teman silahkan klik di sini ya, kita login. Setelah teman-teman login, maka di sini silahkan dimasukkan yaitu untuk username dan juga passwordnya. Nah, login menggunakan akun SSO ASN Anda. Dari sini username ini kalian masukkan nomor induk pegawai atau NIP3K atau NIP CPNS ya. Kemudian di sini kalian masukkan passwordnya. Tentunya di sini password ini kita buat ketika kita itu mendaftar akun ya. Dan tutorialnya silahkan cek di kartu video ini atau nanti akan saya sematkan di deskripsi. Nah, setelah kita sampai sini, maka teman-teman silahkan setelah kita itu memasukkan username dan juga passwordnya, silahkan teman-teman klik sign in ya. Kita klik sign in. Nah, berikutnya kita akan berhasil login ke akun MyASN kita. Nah, setelah kita sampai di sini, untuk mengunduh SK P3K atau mungkin teman-teman yang CPNS bisa mengunduh SK CPNS, maka silahkan arahkan kursornya di sini, yaitu di bagian ini ya, yaitu riwayat jabatan. Kita klik riwayat jabatan. Oke. Setelah itu di sini akan ditampilkan yaitu menampilkan satu data untuk riwayat jabatan Anda. Nah, di sini kebetulan saya ini adalah P3K yaitu ahli pertama guru kelas ya. Kita klik di sini tulisan ahli pertama guru kelas ini atau nanti menyesuaikan teman-teman itu jabatannya apa. Misalkan ahli pertama guru PJOK atau mungkin sebagai apa. Nah, kita klik di sini. Berikutnya kita akan diarahkan menuju ke detail kita, yaitu jabatan kita apa, kemudian kita ini berada di mana, kemudian unit organisasi kita di mana, nama jabatannya apa, nomor SK-nya ini ada teman-teman. Jadi nomor SK-nya di sini, kemudian tanggal SK, kemudian TMT jabatan. Nah, kemudian di sini kita masuk di sini. Nah, ini ada dua tombol di bagian bawah ini dokumen ya. Jadi di dokumen ini ada dua tombol yaitu dokumen SK P3K atau SK petikan P3K. Nah, di sini adalah ada aksi kalau misalkan teman-teman klik di sini kita langsung download. Kalau misalkan kita klik di sini ini kita lihat dulu ya. Nah, ini. Coba kita akan lihat dulu apakah benar SK P3K kita di sini. Kita klik lihat.
Nah, berikutnya kita akan dipreview-kan untuk SKP3K kita, Bapak. Jadi SKP3K kita ini dipreview-kan seperti ini. Sebagai contohnya inilah seperti ini, yaitu kita di pemerintah kabupaten mana, kemudian tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian di sini terhitung mulai dari berapa, kalau misalkan di daerah kami ini untuk kontraknya itu adalah selama 5 tahun ya. Tentunya teman-teman ada yang kontraknya itu selama setahunan atau mungkin kontrak 2 tahunan atau yang 5 tahunan. Kemudian inilah untuk data nama kita di SKP3K ya. Nama kita, kemudian nomor induk P3K, kemudian tempat tanggal lahir dan sebagainya. Coba kita scroll ke bawah. Oke, berikutnya di sini untuk kita tuh pendidikannya apa? Ini terekam di sini yaitu di SKP3K. Jadi SKP3K ini bisa, ini merupakan SK bentuk asli ya. Jadi SK bentuk asli bukan merupakan SK scan. Artinya di sini kan kalau misalkan tulisannya ini kita bisa seperti ini, kalau pasal seperti ini artinya ini adalah SK asli, teman-teman. Nah, ini. Kemudian berikutnya di sini untuk gaji pokok kita ini masih gaji pokok yang lama ya, dan nanti untuk gaji pokok yang baru nanti sepertinya di SK perpanjangan kontraknya. Oke, berikutnya di sini adalah detail dari SK kita. Nah, untuk mengunduh, teman-teman bisa klik di sini ya. Nah, di sini kan ada tombol ini. Nah, kalian bisa klik di sini unduh. Ini kalian bisa langsung simpan di sini ya. Misalkan seperti ini, kita download, maka akan terunduh seperti ini. Atau mungkin teman-teman kita kembali ke awal tadi. Ini kita tutup dulu bisa. Kalian klik di sini ahli pertama kru kelas ini. Kalian klik langsung di sini download. Klik di sini, maka otomatis ini akan terunduh ya. Nah, ini adalah sudah terunduh SK instansi. Ini adalah ada nomenklaturnya, coba kita buka. Nah, sekarang ini sudah bisa kita unduh ya. Nah, ini kalau yang ternyata di sini adalah seperti ini. Ini tampilannya ini adalah sama ya, SKP3K yang dalam bentuk asli, teman-teman. Nah, ini. Jadi di sini syaratnya untuk teman-teman bisa mengunduh SKP3K yang seperti ini, ini adalah kita itu harus sudah mengaktifkan, yaitu untuk akun di My ASN ya. Nah, untuk tutorialnya ini sudah kita berikan nih pada video berikutnya ya. Nah, pada video yang sebelumnya, silahkan nanti akan saya berikan di kartu video ini dan juga di deskripsi. Pada bagian ini, teman-teman juga di aplikasi My ASN, dikarenakan kita itu P3K itu kan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk perjanjian kerja ini kan kita nanti bisa diperpanjang itu asalkan kita tuh memenuhi kinerja, target kinerja minimal baik kan. Nah, di aplikasi ini kita juga bisa banyak fitur nih, yaitu untuk mengecek yaitu kinerja kita itu seperti apa. Kalian bisa klik, coba kita klik di layanan instansi ya. Nah, ini di layanan instansi kemarin tuh di e-kinerja itu di mana tuh, coba kita lihat ini, coba layanan ASN kemudian layanan instansi, coba kita lihat yang di e-kinerja. Nah, ini di layanan instansi ini adalah di e-kinerja, layanan kinerja. Jadi sini, dari sini kalau misalkan teman-teman sudah login di sini, maka kita akan bisa langsung melihat pada SKP ya. Nah, ini SKP kita. Kalian bisa klik di bagian SKP ini, maka di sini sudah seperti ini sudah persetujuan. Dan minimal untuk SKP kita nanti adalah minimal baik ya. Itu adalah untuk cara download SKP3K secara mandiri, secara online di My ASN. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.